Pemirsa, sejak 3 hari terakhir, harga cabai merah di tingkat pedagang mulai mengalami penurunan harga, yakni di harga Rp80.000 per kilonya. Dari yang sebelumnya, harga cabai merah sempat berada di angka Rp110.000 per kilonya. Meski harga turun, namun pedagang menyebut penjualan justru sepi pembeli. Belakangan ini terjadi gejolak harga pasar terhadap kebutuhan bahan pokok seperti harga cabai. Jenis cabai yang dimaksud dari jenis cabai merah, cabai rawit domba, dan cabai rawit biasa. Yang mana dari ketiga jenis cabai tersebut, harga cabai merah mulai mengalami penurunan harga, yakni Rp80.000 per kilonya. Di mana sebelumnya harga cabai merah sempat berada di angka Rp110.000 per kilonya. Sementara untuk harga cabai rawit domba masih bertahan di harga Rp120.000 per kilonya. Dan harga cabai rawit biasa saat ini di harga Rp60.000 dari yang sebelumnya sempat naik di harga Rp120.000 per kilonya. Turunnya harga cabai tersebut dibenarkan langsung oleh Endang, salah seorang pedagang cabai di Pasar Tanggorajo Ilir. Menurutnya, turunnya harga cabai ini telah berlangsung sejak 3 hari terakhir. Meski demikian, ia mengatakan penjualan cabai masih sepi pembeli. Cabai merah, alhamdulillah hari ini sudah 80, Bang. Sebelumnya berapa harinya turun ya? 110. Berarti sudah ada turun lah ini? Sudah turun 40.000. Kalau untuk cabai rawit yang awal? Untuk cabai rawit bencong sekarang sudah 60. Sebelumnya? Sebelumnya 120. Kalau untuk yang lain kayak cabai setan. Rawit biasa? Cabai setan. Kalau cabai setan masih tinggi, Bang. Masih 120. Hal senada juga dikatakan Ida. Ia memastikan harga cabai akan kembali turun secara bertahap. Itu agak turun semua ya. Ini udah berapa hari diturun cabai merahnya? Baru dua hari inilah ya. Ini bakal terus turun atau kayak mana nih kalau kita lihat? Mungkin akan turun lah. Turun terus lah ya. Kalau penjualan kayak mana, Kak? Agak ramai gak? Apa sepi sarannya? Tapi cenderung agak sepi lah ya penjualannya sekarang. Sawit pemurah. Pengaruh juga lah ya. Itu pertanian murah nih pengaruh juga ya. Jauh ya. Surya Kurniawan, CTV, melaporkan.